Selamat pagi, dunia desa. Kita akan coba lihat bagaimana caranya membersihkan. Daun-daun jagung sebelum jagung itu dipanen sehingga bersih dan memudahkan. Manfaatnya daun jagung yang masih hijau itu bisa dibuat pakan ternak, sementara yang kering disimpan dan akan dijadikan pakan ternak saat musim kemarau ketika tidak ada pakan ternak. Gimana caranya? Yuk ikuti seperti ini. Tinggal dipetik ke bawah. Kalau ke atas, ini kalau dipetik ke atas nggak copot. Nah, tapi kalau ke bawah, nah, ini langsung ke bawah. Cara metiknya.
kalau sudah bersih, ini seperti ini. Ini. Jadi nanti kalau tinggal metik manen jagungnya mudah. Kalau sudah dibersihkan seperti ini, metiknya mudah, tinggal. Nah, gini nanti. Seperti itu semuanya kalau sudah dibersihkan ini. Panennya besar-besar. Tapi dibersihkan dulu nih sisa-sisanya ini. Sisa ini dibersihkan dulu. Manfaatnya dua untuk pakan ternak. Sambil lalu ini jagung yang tersisa dikeringkan di tengah. Ini dikeringkan di tengah. Sehingga kalau sudah panen tidak lama menjemurnya karena kering di tengah. Bahkan kalau sempat ini bisa dibuka di Wah. Jadi seperti ini. Ini jadi kering di tengah. Kalau sudah kering di tengah, saat panen lebih mudah untuk menjemur. Seperti itu prosesnya. Ini baru selesai sedikit, tinggal menyelesaikan yang ada. Nah, seperti itu cara membersihkan jagung, membersihkan pohonnya ini untuk pakan ternak, sehingga jagung saat manen atau memetiknya lebih mudah dan lebih cepat kering.